suatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia, penyelamat bumi, penyelamat bumi. Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Orang nggak tahu, hari itu diorang suruh Atuk main game untuk selamatkan Bobo Boy dan Gopal. Aduh, kepatu Atuk yang dah tua-tua ni kena main game. Asyik baik menang. Tapi, lepas dah menang tu, Papa Zola pula terkeluar dari game. Aduh. Betul ke ni Papa Zola? Betul, lagi benar. Akulah Papa Zola. Musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Ha? Macam mana kau boleh tahu aksi rahsia aku? Lah, apa yang rahsianya? Entah, tiap-tiap minggu buat aksi yang sama. Cis, siapa korang semua ni, ha? Kawan ataupun lawan? Jawab! Papa! Saya Gopal, penolong ketua darjah kelas 4 jujur. Peminat nombor 1 Papa Zola. Peminat setia? Mana boleh jadi macam ni? Ni mesti dia terkeluar dengan doang tadi. Ayah. Mata kau sememangnya penuh dengan kebenaran. Bimbang! Bimbang! Tapi, jikalau benar kau adalah peminat setia aku, jawab ni, kenapa aku pakai tali pinggang lesen P ni? Tali pinggang P mengingatkan Papa bahawa kebenaran tidak memerlukan apa-apa lesen untuk dilaksanakan. Hah! Benar tu. Syabas anak muda. Syabas. Hah? Darunya! Yeah! Ambillah saya Papa. Ambillah saya jadi anak murid Papa. Pula. Boleh. Tapi sebelum tu, aku ada tugas untuk kau, wahai anak muda. Apa saja Papa? Saya rela korbankan jiwa dan raga saya ini. Ambillah TV ni. Oi! Suka-suka je bagi barang orang. Tak perlu. Kebenaran tak perlukan televisyen. Habis tu, kebenaran perlukan apa? Kebenaran perlukan... nasi goreng kampung telur mata. Hah? Nasi goreng kampung? Macam mana kau boleh keluar ni? Mana aku tahu? Patutnya aku tanya kau. Bukan kau tanya aku. Hei! Jangan biarkan dengan Encik Bos, lah! Dia ni, Bos! Tipulah! Oi! Kau nak kena tembak dengan aku baru nak percaya! Maaf, Tuan Bos! Kau takut? Kita sama-sama jahat tak baik bergaduh! Sudah! Aku ada tugas untuk kau! Tugas? Tugas apa, Tuan Bos? Aku nak kau hapuskan, Bobo Boy! Bobo Boy? Aku macam mana? Tak ada tugas ke, Encik Bos? Ada! Tugas kau pergi buat air! Alah, buat air ni! Bila kasih? Siapa sebenarnya Bobo Boy ni? Bobo Boy ni seorang budak yang selalu mengacau aku! Macam lalat! Merimaskan! Dahannya! Aku dah! Kau boleh tidur masa aku bercakap! Bangun! Bangun!
tak guna. Kenapa ni cik bos? Kenapa? Kau tak nampak ke dia tengah tidur? Lah, dia memang macam ni cik bos. Nama pun rasa tertidur. Macam mana nak kejutkan dia? Aku tahu. Aku pernah nampak Papa Zola kejutkan dia dalam episod 3. Best episod tu. Sudah, cepat kejutkan dia. Okey bos. Cikgu datang, cikgu datang. Apa? Bangun. Selamat pagi, cikgu. Hancur harapan aku nak kalahkan Bobo Boy. Tak betul. Sudah, bersedia nak serang Bobo Boy. Syabas, memang sedap. Banyak pula tu. Mana beli ni? Saya buat sendirilah. Buat sendiri? Tengok ni. Tukaran nasi goreng kampung. Kau bagi aku makan selipa? Salah ke? Bukan saja salah, malah tidak bermoral. Habislah kau gopal. Nasib baik aku ni baik dan bergaya. Kalau tak, aku dah hukum kau. Maaf, Papa. Janji tak buat lagi. Nah, makan biskut yaya lagi bagus. Sedap ke ni? Tidak! Jangan makan biskut tu, Papa. Jangan! Ish, apakah semua ni? Dahlah bagi aku makan selipar tadi. Sekarang kau tak bagi aku makan biskut yang cantik molek ni pula. Cantik di luar saja, Papa. Jangan terpedaya. Yalah, kalau makan boleh pingsan, wah. Pingsan? Oh, cik adik. Kebenaran. Kebenaran tak akan pingsan. Macam mana, Papa? Macam kertas pasir. Tok Guru! Bangun, Tok Guru! Terbaik. Teh, kenapa kau bagi Tok Guru aku makan biskut kau tu? Dia lapar kan? Aku bagilah biskut aku. Salah ke? Bukan saja salah. Malah tidak bermoral. Eleh! Lu bersama? Kasih makan selipar. Selipar tu sedap. Biskut kau ni tak sedap. Ha? Kau kata biskut aku tak sedap? Dah. Jangan bergaduh. Macam mana ni? Papa Zola dah pingsan. Oi, Papa Boy! Keluar kau sekarang! Itu suara dulu. Aku ada hadiah untuk kau. Hadiah? Kita mana ada bawa hadiah, Cimos? Kau ni. Rasa setidur tu hadiah lah. Aku faham maksud Cimos. Keluarlah, Papa Boy! Kau takut ke? Takut? Apa salah aku nak takut dengan kau? Sebab apa kau nak takut dengan aku? Sebab ni lah! Saksikanlah raksasa tidur! Itu raksasa tidur ke raksasa kotak? Kotak? Inilah dia! Hadiah untuk kau, Bobo Boy! Apa? Lepaskan aku! Kau bungkus raksasa tidur? Ini lebihan pembalut. Takguna! Kenapa kau pergi bungkus dia? Aduh! Kata hadiah! Kenalah bungkus! Comelnya! Ini raksasa riban! Kenapa kau bungkus aku, ha? Kau ingat aku ni apa? Itu raksasa tidur dari cerita Papa Zola. Mesti dia terkeluar dari geng tu juga. Alma, Papa Zola dah pingsan. Macam mana ni? Serang dia orang! Atuk! Bangun! Tak apa, bangun! Apa kau dah buat dengan diorang, ha? Tidurlah! Tok Abah dengan Ocho Bot dah terkena gelombang tidur! Siapa lagi nak tidur? Yaya! Tanah pelindung!
Sini, sini. Hebat! Bagus rasa tidur. Bagus! Ngantuk. Rasakan ini. Ya, seribu tenaga aja. Ya!